Unjuk rasa yang dilakukan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump berujung kekerasan, serta mencoba melemahkan demokrasi negara dan mencegah Joe Biden dari Demokrat menggantikan Trump di Gedung Putih. Dewan Perwakilan yang hadir pada saat itu bersembunyi di bawah meja dan polisi mencoba menghalangi massa yang hendak masuk ke Gedung Dewan Perwakilan. Seorang wanita ditembak dan meninggal di dalam Kapitol, mengakibatkan Wali Kota Washington memberlakukan jam malam untuk menahan kekerasan. Kerusuhan ini diakibatkan oleh Trump yang selama berminggu-minggu mengunggah informasi tidak benar soal pemilu Amerika Serikat dan telah mendesak para pendukungnya untuk turun ke Washington memprotes persetujuan resmi Kongres atas kemenangan Biden. Trump mendorong para pendukungnya untuk beraksi pada Rabu 6 Januari 2021 pagi waktu setempat. Dia mendesak mereka untuk berbaris menuju Kapitol. Biden mengatakan demokrasi Amerika berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah sentimen yang digaungkan oleh banyak orang di Kongres, termasuk beberapa dari Partai Republik. Mantan Presiden George Bush juga menyatakan, "Saya menyaksikan peristiwa itu dengan rasa tidak percaya dan cemas." Facebook dan Twitter menangguh unggahan Donald Trump pada Rabu 6 Januari 2021 waktu setempat setelah penyerbuan US Capitol oleh para pendukungnya atau Trump supporter. Para ahli melihat tindakan Twitter dan Facebook ini terjadi setelah Trump dan para pendukungnya menyebarkan informasi yang salah, berbahaya dan mendorong kekerasan yang telah berkontribusi pada kerusuhan di US Capitol. Guy Rason, wakil presiden integritas Facebook, mengatakan bahwa video Trump dihapus karena dianggap mendukung kerusuhan di Capitol. Alih-alih mengurangi resiko kekerasan yang sedang berlangsung, ini adalah situasi darurat dan kami mengambil tindakan darurat yang sesuai, termasuk menghapus video Presiden Trump. Twitter awalnya membiarkan video tersebut tetapi memblokirnya agar orang lain tidak dapat meretweet atau mengomentarinya. Baru kemudian pada hari itu platform menghapus video itu sepenuhnya.